السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jatuh kuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang untuk berada di atas muka bumi ini, masih lagi diberi kesihatan yang baik kepada kita. Dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari sebagai bekalan untuk kita bawa ke hari akhirat nanti. Okey, muslimin dan muslimat sekalian, sekarang ni kita berada di bulan Syaban dan kita akan berpuasa sebulan lagi insya-Allah. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah tajuk yang akan dibentangkan adalah berkaitan dengan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ya'lamu ayyuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, ketahuilah anna dunya laysat bidari baqa'in wala khulud. Dunia bukanlah tempat yang kekal abadi. Dunia bukanlah tempat yang kekal. Dunia hanyalah sementara. Wa innama antum amma qalilin minha taz'unun. Dikata kamu ni tak lama atas dunia ni. Suatu hari nanti kamu akan meninggalkan dunia, akan pergi buat selama-lamanya. Wa ma hiya illa ayyamun wa anha tarhalun. Dunia ni hanyalah merupakan bilangan hari-hari yang tertentu dan kamu akan berpindah daripadanya buat selama-lamanya. Summa idza antum baina yaday rabbikum tuhasabun. Kemudian kamu akan berada di hadapan Tuhan kamu dan kamu akan dihitung segala amalan kamu. Famaza antum yawma idzin qa'ilun. Dan kamu akan berkata apa tentang perkara mana? Famaza antum yawma idzin qa'ilun. Pada hari tersebut, pada hari kamu dibentangkan kepada Tuhan kamu segala amalan kamu, apakah yang kamu akan berkata? Ha, maksudnya nak cakap apa kan? Amalanlah yang akan menentukan kita. Wa man arada al-fawza wan najata. Siapa yang mahukan kemenangan dan kejayaan, falyamal hatta ta'tiyahu ba'yatuhu, maka dia hendaklah beramal sehingga datang kepadanya kematian. Maknanya kita kena beramal sentiasa. Fa innal maula azza wa jalla aba an yakuna al-fawzu illa li ahli taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mahu kemenangan kecuali untuk orang yang ahli taqwa. Allazina hassalu turuqaha wa asbabaha. Di mana orang yang bertakwa ni dia mencari jalan, dia mencari asbab untuk ke syurga. Fa wa'adahumul haqqu biqaulihi ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Okay. Ayuhal ikhwatul kiram, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iza arabtum an yasihha siyamukum min awwali yawmin la budda an tasta'idu li hadha syahril karim munzul an. Apabila kamu mahukan supaya kaya, supaya puasa kamu ni sah diterima Allah, maka tidak dapat tidak kamu kena bersedia untuk menyambut bulan yang mulia ini daripada sekarang. Maknanya kalau kita nak baik wahrah sebulan lagi kan, kita buat persiapan, betul kan? Kalau kita nak puasa sebulan lagi kan, sekaranglah kita kena ulang kaji balik berkaitan dengan benda-benda berkaitan dengan puasa. Al-asyya'ul azimatul jalilatu yasta'iddu laha min waqtin tawil. Yasta'iddu laha min waqtin tawil. Benda yang besar-besar,
sebagaimana saya katakan tadi, nak berbuah ke, nak nikah ke dan sebagainya, maka dia hendaklah membuat persiapan pada waktu yang tempoh yang agak panjang. Maksudnya sebulan sebelum tu biasanya walid dah kan orang membuat persiapan. Awalan yang pertama, hal tusaddiquna annakum amama fursatin sanawiyatin kay yughfara lakum kullu dhunubin iftaraftumuhu fil madi. Ya pertama, kamu percaya tak bahawa di hadapan kamu nanti sebulan lagi akan ada peluang tahunan, setiap tahun dia datang kepada kita supaya segala dosa kita yang kita lakukan pada masa lampau diampunkan sepenuhnya. Itulah kepentingan Ramadan. Nahnu ba'da syahrin amama fursatin kay yughfara lana kullu zambin. Kita selepas sebulan lagi, dalam tempoh sebulan lagi insya-Allah, di hadapan kita ada suatu peluang yang besar di mana dosa kita akan diampunkan. Di qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, sesiapa yang mengerjakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan segala dosanya yang lepas-lepas. Jadi maknanya kedatangan Ramadan ini membawa keberkatan, membawa rahmat, iaitulah dosa kita yang lepas-lepas itu diampunkan. Ala tuhibbuna annal madi kullahu an tusamahu bihi. Kamu tak sukakah dosa-dosa yang lepas, kesalahan-kesalahan kamu yang lepas, kejahatan-kejahatan kamu yang lepas itu diberi keampunan? Antughfara lakum kullu dhunubil madi, segala dosa yang lepas itu diberi keampunan kepada kamu. Wa nahnu ala abwabi syahri ibadatin min afdalis syuhur. Sekarang kita berada di ambang menyambut bulan yang paling afdal, bulan yang paling utama. Izan hunaka fursatan, dengan kedatangan bulan Ramadan ini kita ada dua peluang, kita ada dua peluang yang besar. Fursatun an yughfara lakum kullu zambin sabikin. Peluang yang pertama dengan kedatangan Ramadan adalah segala dosa kamu yang lepas diampunkan. Wa ma'a fursatin ukhra annakum idza 'abadtum Allah wahdahu al-ibadah allati aradaha Allah 'azza wa jalla falan yu'azzibakum Allah subhanahu wa ta'ala. Yang peluang yang kedua adalah apabila kamu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu kerjakan ibadat-ibadat yang Allah Taala kehendaki, maka kamu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, kedatangan Ramadan ini ada dua benda yang besar. Yang pertama, dosa kita diampunkan. Yang kedua, kita tidak diazab di hari akhirat nanti. Itu pentingnya Ramadan. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, شهر رمضان هو شهر الصوم الذي يعد أحد أركان الإسلام. Bulan Ramadan adalah bulan puasa. Di mana bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, yang mana puasa tersebut merupakan salah satu daripada rukun-rukun Islam yang lima. حيث يمتنع المسلمون في أيامه عن الطعام والشراب. Di mana di bulan Ramadan orang-orang Islam tidak makan dan tidak minum sepanjang hari. Wa aidan an majmu'atin min al-mahdhurati allati tubtilu as-sawma min al-fajr wa hatta ghurub asy-syamsi. Dan begitulah juga kita ni menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa sejak daripada terbitnya fajar sampai kepada tenggelamnya matahari. Kalimatul Ramadan, perkataan Ramadan tu apa asal dia? Apakah arti Ramadan? Apakah asal kepada perkataan Ramadan? Kalimatul Ramadan ja'at min al-asli Ramadan. Ramadan. Tak ada alif, tak ada nun. Ramadan asal daripada perkataan Ramadan. Wa hiya shiddatul har. Maksud Ramadan maknanya dia sangat panas. Panas yang terik.
Itu maksud Ramadan. Haitsu kanat tasmiyatu Ramadan fi waqtin ja'a fihi syadidul har. Dinamakan Ramadan ini pada ketika itu sempena, memang pada masa itu memang panas terik. Maka orang Arab kata Ramadan. Fa utliqa alaihi hadzal ism, maka nama tersebut disebut secara mutlak. Wal ism mutabiqun ma'a tabi'ati hadzal syahr 'inda al muslimin. Nama Ramadan tadi memang sesuai dengan tabiat bulan Ramadan itu di sisi orang Islam. Haitsu anna jawfa as-sha'im yashtaddu harruhu min shiddati al-ju'i wal 'atash fa yakunu jawfuhu ramita. Makna dia tekak orang berpuasa pada ketika itu sangat haus, lapar dan dahaga, maka tengkak dia dinamakan sebagai tengkak yang ramita. Ramita makna dia sangat panas, sangat haus, sangat dahaga. Itu maksud Ramadan. Terasa perkataan Ramadan. Waradat al-adidu min al-ayatil Qur'aniyah wal ahadis an-nabawiyah allati tatahaddatsu an fadli syahri Ramadan. Banyak hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kelebihan Ramadan. Wa anis sawabil ladzi yajnihi al-muslimu jara'a ta'diyati hadza ar-rukni min arkanil Islam, dan ganjaran pahala yang akan dipungut, akan dikutip, akan diberikan kepada orang yang menunaikan rukun Islam yang puasa ini. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, innanal ana fi istiqbali syahrin azimin mubarak. Sekarang kita berada di ambang menyambut bulan yang agung dan bulan yang diberkati. Ala wahwa syahrul Ramadan, iaitulah bulan Ramadan. Syahrul siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Bulan Ramadan dengan makna bulan puasa, bulan jaga malam dengan ibadat, bulan baca Quran. Syahrul itqi wal ghufran, bulan pembebasan daripada api neraka dan bulan keampunan. Syahrul sadaqati wal ihsan, bulan bersedekah dan bulan ihsan kepada orang lain. Syahrul tuftahu fihi abwabul jannat, bulan di mana di dalamnya dibuka pintu-pintu syurga. Wa tuta'afu fihi alhasanat, ganjaran pahalanya berganda-ganda, berganda-ganda, berganda-ganda. Syahrun tujabu fihi da'wat, bulan di mana doa kita dimakbulkan. Wa turfa'u fihi darajat, kedudukan darjat diangkat. Wa tughfaru fihi sayyi'at, segala kejahatan dosa diampunkan. Syahrun yajudullahu fihi subhanahu ala ibadihi bi anwa'il karamat, di mana bulan tersebut, bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan banyak daripada karamah-karamahnya, daripada kurniaan-kurniaannya. Syahrun ja'alallahu siyamahu ahada arkanil Islam, bulan di mana Allah Ta'ala menjadikan puasa adalah salah satu daripada rukun Islam. Fasamahu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa amara an-nasa bi siyamihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang ramai berpuasa. Wa akhbar alaihi salatu wassalamu anna man samahu imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min sambihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawa sesiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang berpuasa tersebut, dosa-dosa yang lepas. Wa man qamahu imanan wa ihtisaban, sesiapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang lepas. Okey. Syahrun fihi lailatun khairun min alf syahr. Bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Man hurima khairuha faqad hurima, siapa yang tak terhalang daripada mendapat kebaikannya maka dia terhalang. Makna Ramadan ini orang yang bersungguh-sungguh dapat, orang yang tak bersungguh-sungguh tak dapat. Itulah Ramadan. Katakanlah datang bulan Ramadan kan, kita sungguh buat ibadah kan, kita dapat. Orang yang bulan Ramadan buat selebele tak dapat. Itu makna dia kan.
فاستقبلوه بالفرح والسرور والعزيمة الصادقة على صيامه وقيامه. فاستقبلوه بالفرح, maka sambutlah Ramadan dengan penuh kegembiraan. Orang salafus salih, orang salih di zaman dahulu, 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka sudah minta, Allahumma balighna Ramadan, wahai Tuhan kami, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Maknanya mereka terlalu gembira. Wal azimatis sadiqah, dan keazaman yang jitu, keazaman yang jujur nak sambut Ramadan ni. Ala siyamihi wa qiyamihi, menyambut Ramadan dengan puasa dan qiyamnya. Wal musabaqah, wal musabaqati fihi ila al khairat, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Orang ni baca Quran satu juzuk, saya kena dua juzuk. Orang ni sedekah RM10, saya kena RM20. Orang ni sembahyang malam 4 rakaat, saya kena 8 rakaat. Orang ni datang seawal pukul berapa ke masjid, saya datang awal lagi. Maknanya sentiasa melakukan perlombaan. Wal mudarat wal mubadarati fihi ila taubatin nasuh, dan berlumba-lumba melakukan kebaikan serta bersegera untuk melakukan taubat yang nasuha. Sebab itulah sebelum kita masuk Ramadan ini, kita kena taubat. Taubat daripada dosa yang lepas. Min sa'iriz zunubi wassayyi'at, daripada segala dosa dan kejahatan. Wattanasuhi watta'awuni 'anil birri wattaqwa, saling memberi nasihat, saling bertolong-tolongan di atas benda takwa dan kebaikan. Wattawasi bil amri bil ma'ruf, berpesan-pesan dengan al amru bil ma'ruf, wan nahy 'anil munkari, dan juga mencegah kemungkaran. Wadda'wati ila kulli khairin, macam orang melakukan kebaikan. Litafuzu bil karamati wal ajril azim, supaya kamu mendapat kemuliaan dan juga kamu mendapat ganjaran yang besar. Maknanya Ramadan ini peluang untuk kita mendapat ganjaran pahala yang berganda-ganda. Fis siyami fawaidu kasiratun wa hikamun azimatun, puasa ni dia ada kelebihan dia yang besar, dia ada faedah manfaat yang sangat besar. Minha tatahirun nafsi wa tahzibuha wa tazkiyatuha min al-akhlaqis sayyi'ati kal-ghibati wal bukhli, di antaranya adalah puasa dapat menyucikan jiwa daripada akhlak-akhlak yang buruk seperti mengumpat. Maknanya kalaulah bulan Ramadan mengumpat juga, maknanya dia puasanya sia-sia. Jadi puasa mengajar kita supaya kita tidak mengumpat. Wal bukhl, dan juga puasa dapat membersihkan jiwa kita daripada perasaan bakhil. Bakhil, mana kedekut. Wa ta'widuha lil akhlaqil karimati, dan membiasakan kita ni dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kasabri wal hilmi wal judi wal karam, seperti sabar, lemah lembut, baik, mulia, pemurah, kan Ramadan kan. Wa mujahadatun nafsi fi ma yurdillah subhanahu wa ta'ala, dan kita hendaklah bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mencapai redha Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Ramadan. Wa min fawaidis saumi, di antara faedah puasa, di antara manfaat puasa, annahu ya'riful 'abdu nafsahu, seorang tu dia boleh kenal diri dia. Boleh kenal diri dia kan, setara mana. Wa hajatahu, dan keperluan dia. Wa dha'fahu wa faqrahu li rabbih, dan betapa lemahnya dia, betapa keberkatungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkiruhu bi 'azimi ni'amillahi 'alaihi, dan puasa dapat memberi pengajaran kepada dia betapa agungnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkiruhu aydan bihajati ikhwanihi alfuqara, dan kita puasa ni kita rasa lapar kan, kita dapat merasai betapa orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak ada harta, orang-orang yang fakir, lebih teruk lagi seksanya hidup. Maknanya kita dapat merasai. Fayujabu lahu zikru syukri lahi subhanahu wa ta'ala, barulah dia rasa ada rasa bersyukurnya kepada Allah kan. Allah Ta'ala kurniakan kepada aku ni, senang. Betapa orang yang tak ada harta, beginilah rasanya.
wal isti'anah bi ni'amihi ala ta'atih. Dengan sendirinya puasa dapat membantu dia dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa muwasatu ikhwanihil fuqara wal ihsan ilaihim, dan dia dapat merasai betapa saudara mara dia, kawan-kawan dia, kawan seagama dengan dia merasa kesusahan, dan juga timbullah dalam perasaan hati dia tu nak melakukan kebaikan kepada kawan-kawan dia, sedekahnya, amal jariahnya dan sebagainya. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفوائد في قوله. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan apa ni manfaat puasa ini dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas mereka sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi maknanya puasa-puasa ini matlamat utamanya adalah untuk mencapai takwa. فأوضح سبحانه أنه كتب علينا الصيام لنتقيه سبحانه. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa dia mewajibkan puasa ke atas kita supaya kita ni bertakwa kepadanya. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الصِّيَامَ وَسِيلَةٌ لِلتَّقْوَى. Ini menunjukkan bahawa puasa merupakan jalan untuk mencapai takwa. Kalau dia puasa tapi tak takwa, maka puasa dia sia-sia. Kadang-kadang dia puasa, tak jaga mata, tak jaga mulut, tak jaga hati, tak jaga perbuatan, maka puasa itu tidak ada takwa. Wattaqwa hiya, takwa adalah ta'atullahi wa rasulihi bifi'li ma umira wa tarki ma nuhya anhu. Takwa dengan makna melakukan taat kepada Allah dan Rasul dengan melakukan perkara yang disuruh dan meninggalkan perkara yang dilarang. Jadi kalau dalam khutbah Jumaat kan, setiap minggu ada je benda macam ni, bertakwa kepada Allah. An ikhlasi lillahi azza wa jalla, tentang ikhlas kepada Allah Ta'ala, wa mahabbatin wa raghbatin wa rahbatin, maknanya ada mahabbah, kasih sayang, ada raghbah, keinginan, ada rahbah, maknanya ingin melakukan benda-benda yang baik. Itu makna taqwa. Wa qad asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ba'di fawaidis saumi fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang faedah puasa, di antaranya ya ma'syaral syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, siapa di kalangan kamu ada cukup bekalan, maka kamu hendaklah falyatazawwaj, berkahwin. Fa innahu awaddu lil basar, kerana perkahwinan itu dapat menunduk pandangan mata, wa ahsanu lil farj, dan dapat menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', siapa yang tak mampu berkahwin, fa alaihi bisawm, maka dia hendaklah berpuasa. Fa innahu lahu wijak, maka puasa adalah perisai. Orang muda kan tak mampu kahwin lagi kan, nak jaga kehormatan dia, maka dia kena puasa. Fabayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan an-nasawma wija'un lis-sha'im, bahawa puasa merupakan perisai kepada orang yang berpuasa. Wa wasilatun li taharatihi wa infafihi, dan puasa merupakan jalan untuk menjaga kehormatan diri. Wa ma dzaaka illa li anna asy-syaitana yajri min ibni adama majra ad-dam, kerana dikata syaitan ini berada dalam saluran darah. Syaitan berada dalam saluran darah manusia. والصوم يضيق تلك المجاري, kita puasa bermakna kita mengetatkan saluran darah, mana tempat laluan syaitan itu kita ketatkan dengan puasa. Itu maknanya syaitan tak boleh nak ganggu orang puasa. Wa yuzkuru billahi wa azamati, dan dengan sendirinya orang puasa ini dapat menyempitkan laluan syaitan dan dapat mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala dan keagungannya.
fayud'ifu sultan syaitan, dengan sendirinya orang yang puasa tadi dapat melemahkan melemahkan tenaga syaitan. Betul, kita tengok orang yang puasa ni memang dia terbaik sebab syaitan tak ada ganggu dia, kan, disempitkan laluan. Wa yuqawwi sultan al-iman, dia dapat menyempitkan, melemahkan kekuasaan syaitan, dan dia dapat menguatkan kekuasaan iman. Wa taksuru bisababihi ta'atu minal mu'minin, dengan sendirinya kita tengok apabila kita puasa kita rajin ibadat. Sebab apa? Sebab syaitan tak boleh nak ganggu. Betullah, orang di musim bulan puasa ni sembahyang jamaahnya ramai, orang baca Qurannya ramai, orang sedekahnya ramai, orang tak ada kejahatan sangat di bulan Ramadan sebab laluan syaitan disempitkan dengan puasa. Wa taqillu bihil ma'asi, dari bulan Ramadan memang puasa maksiat jarang dilakukan, ada tapi tak sebagaimana di bulan-bulan yang lain. Itu maksud kita menyempitkan laluan syaitan. Wa qad sabata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, telah sabit daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, kullu amali ibni adam lahu, setiap amalan kita buat ni pahalanya boleh kita, kan, maknanya pahala boleh kita ni, al hasanatu bi asri amsalha ila 700 dhafin, maknanya kita sedekah dah pahalanya daripada 10 kali ganda sampai kepada 700 kali ganda. Faham tak? Maksudnya amalan kita buat ni, kita sedekah kan, pahala yang kita dapat Allah Ta'ala ganjarkan kepada kita, gandakan kepada kita daripada 10 gandaan sehingga 700 gandaan. Maknanya banyaknya pahala. Yaqulullahu Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Kecuali puasa, maknanya kita baca Quran, kita sedekah, kita solat, kita gapo, kita gapo ni pahalanya daripada 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, maka puasa ini adalah hak aku dan aku nak bagi ganjaran, itu adalah hak aku. Maknanya Allah Ta'ala beri jaminan bahawa puasa ni memang tak termasuk dalam 10 hingga 700, bahkan lebih lagi. Okey. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu amin ajli. Kerana orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya semata-mata kerana aku. Lisaimi farhatan. Orang yang berpuasa ini ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrih, gembira ketika mana dia berbuka puasa, kan, kita buka puasa ramai-ramai kan, gembira. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan yang kedua gembira ketika mana pertemuan dengan Tuhannya, pertemuan di hari akhirat. Wala khalufu fam sa'imi atyabu indallahi min rihil miski, bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Maknanya itulah kelebihan orang yang berpuasa. Fa'alal muslimin iqtinamu hadha asyahril azim wa ta'zimihi bi'anwa'in ibadat. Menjadi kewajipan kepada orang Islam iqtinamu hadha asyahril azim. Iqtinam dengan makna rebutlah peluang bulan yang sangat agung ini. Wa ta'zimuhu bi'anwa'in ibadat wal qurbat, dan mengagungkan bulan Ramadan dengan melakukan ibadat yang banyak, melakukan perkara-perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa huwa syahrun 'azimun ja'alahu Allahu maidanan li'ibadihi yatasabaquna ilayhi bitta'at. Di mana bulan Ramadan merupakan bulan yang agung, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan medan untuk hamba-hambanya berlumba-lumba melakukan ketaatan. Wa yatanafasuna fihi bi anwa'il khairat, dan mereka berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan yang banyak. InsyaAllah akan datang kita akan cerita apakah amalan soleh yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Wal iktharu fihi min as-salawat,
dan memperbanyakkan sembahyang-sembahyang sunat. Sembahyang fardu tu biasalah. Sembahyang sunat, sembahyang duhanya, witirnya, tahajudnya, taubatnya, sembahyang sunat lainlah. Wassadaqat, dan memperbanyakkan sedekah. Sedekah tu setiap harilah. Wal waqiraatil Qur'anil Karim, dan membaca Al-Quran. Kalau boleh paling kurang satu kali khatam. Kalau dua lagi bagus, tiga lagi bagus, empat lagi bagus. Wal ihsan ilal fuqara, berbuat baik kepada orang yang fakir miskin. Wal masakin wal aitam, orang fakir, orang miskin, anak-anak yatim. Waqad kada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling pemurah. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih pemurah di bulan Ramadan. Itulah maknanya kita kena ikut jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alal muslimina kadzalika hifzu siyamihim amma harramahu Allahu 'alaihim min al-auzari wal asam. Menjadi kewajipan kita orang Islam sepanjang bulan Ramadan, kita menjaga diri daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga pandangan mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga lisan, jaga hati, jaga perbuatan. Faqad sahha 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, man lam yada qawla az-zuri wal 'amali bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Man lam yada qawla az-zur, orang puasa tapi tidak meninggalkan perkataan yang keji, dia puasa dia mengumpat, wal 'amala bih, dan beramal dengannya, wal jahl, dan melakukan kejahilan, kebodohan. Falaisa lillahi hajatun, Allah Ta'ala tak pandang pun puasa dia. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, dia puasa, dia tak makan, dia tak minum, kan, sepanjang hari, tapi mengumpat sana, mengumpat sini, buat benda jahat, benda-benda bodohan. Maka puasa dia puasa yang sia-sia. Sah puasa tapi pahalanya tak dapat. Jadi maknanya kita puasa dengan makna kita meninggalkan segala benda yang buruk. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, as-siyamu junnah, puasa adalah perisai. Wa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfas wala yajhal, apabila seseorang di kalangan kamu sedang berpuasa, maka janganlah dia buat benda buruk, wala yajhal, dan janganlah dia melakukan benda yang kebodohan, maknanya benda tak comel lah. Wa ini mur'un sabahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun. Kalau kita sedang puasa, tiba-tiba orang cerca kita, maki kita, kata udah pada kita, maka kita kena kata inni sha'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Waja'a anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ada lagi hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, laisa siyamu an at-ta'ami was-syarab wa innama as-siyamu min al-lawdi war-rafasi. Puasa tu bukanlah sekadar tak makan tak minum, tapi puasa adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang keji dan buruk. Itu makna puasa yang sebenar. Wa qala Jabir Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, berkata Jabir Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, iza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharimi. Iza sumta, apabila kamu berpuasa, falyasum sam'uka, maka telinga kamu kena puasa juga. Jangan dengar benda hok tak molek. Wa basaruka, mata kamu kena puasa juga. Wa lisanuka, dan lidah kamu kena puasa juga. Anil kazibi wal maharim, daripada bercakap bohong, daripada mendusta, daripada melakukan benda-benda haram. Wada' azal jar, dan tinggalkanlah perbuatan menyakiti hati jiran. Wal yakun 'alaika wiqarun wa sakinatun, dan kamu hendaklah ada benda yang wiqar. Wiqar ni kelembutan, sakinah, ketenangan. Wala taj'al yawma sawmika wa yawma
fitrika sawak, mensawak. Jangan jadikan hari puasa kamu dengan hari tak puasa sama. Jangan. Maknanya hari puasa dengan makna kita, selain daripada kita meninggalkan makan dan minum sepanjang hari, kita juga hendaklah meninggalkan perkara-perkara yang haram. Mengumpatnya, matanya, telinganya, lisannya, hatinya, segala-segala benda yang ada pada tubuh kita ni, kita kena jaga. Itu maksud puasa. Jadi insyaAllah pada minggu depan kita akan sambung lagi berkaitan dengan puasa ini, apakah puasa yang sebenar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima puasa kita. Aku lukau lihaza wa astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.